Bagi membendung penularan COVID-19, prosedur operasi standard jadi keutamaan terutama di kawasan terlibat PKPB. Bagi memantaunya, beberapa tindakan perlu dilakukan pihak berkuasa termasuk sekatan jalan raya. Wartawan Vimala Kasturi Virasami yang membuat tinjauan di salah satu lokasi sekatan di Ibu Negara ada butirannya. Kesini sebab banyak tempat nak beli barang dapur. Itu sajalah, saya rasa memang patutlah, wajarlah diadakan sekatan jalan raya di sini. Sekatan Jalan Raya SJR di Jalan Seri Sentosa 8 ini melibatkan penugasan 8 anggota polis, 3 anggota ATM dan seorang pegawai. Mereka bertugas secara bergilir 24 jam sehari bagi mengawal pergerakan tidak penting dan pematuhan SOP mencegah COVID-19 selaras pelaksanaan PKPB di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya sejak 14 Oktober lalu. Menurut pegawai bertugas, setakat hari ini, pematuhan pada tahap memuaskan dan kebanyakan pergerakan atas dasar kerja dan membeli barang keperluan sahaja. Peniaga yang ditemui berkata mereka akur dengan sekatan pergerakan meskipun sedikit sebanyak menjejaskan jualan mereka. Tugas polis memang bagus sebab dia membuatkan supaya sempadan dan antara sempadan dijaga dengan bagus supaya tidak ada penjagaan yang berlakon dengan cara berluasa. Sekatan yang dekat sini bisnes okey, pasal ada orang masuk, dia pasal dia tak nak melalui sekatan tu, dia singgah kat sini, dia belilah makanan kan. Tapi untuk keseluruhan apa dia berlaku PKPB ni, bisnes kurang. Hari kelima pelaksanaan sekatan jalan raya susulan PKPB di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Kini saya berada di sekatan jalan raya Jalan Seri Sentosa 8 iaitu di Kuala Lumpur. Ini merupakan sempadan antara Kuala Lumpur dan juga Selangor. Setakat ini aliran trafik lancar walaupun ada sedikit peningkatan dari segi jumlah kenderaan. Dan kepada anda, teruskan patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan jangan lupa untuk menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan. Vimala Kasturi Virasami, Berita RTM.